Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kejuaraan Pushbike Jawa Timur diikuti oleh ratusan atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kejuaraan Pushbike Jawa Timur ini sebagai ajang pencarian dan pembinaan atlet pushbike usia dini. Ratusan peserta Race Jatim Power Pushbike 2022 yang masih berusia dini tersebut saling beradu kecepatan, menjadi yang terbaik dalam kejuaraan Pushbike Jawa Timur. Aroma kompetitif yang sehat terpancar dari setiap peserta. Masing-masing biker telah bersiap di garis start langsung tancap gas sejak pertandingan berlangsung. Mereka meliuk dan menikung tajam untuk mencuri posisi lawan dan melewati rintangan trek sirkuit PBK, Pendaringan Kepanjen Kabupaten Malang. Peserta race kali ini sebanyak 120 peserta dari seluruh Jawa Timur, terdiri dari 12 kelas race mulai usia 2 hingga 6 tahun untuk kategori boys and girl. Ajang ini bertujuan sebagai wadah bagi penggemar pushbike untuk bisa menyalurkan hobi. Selain itu juga menumbuhkan rasa sportivitas dan kompetitif yang sehat sedari dini. Selain itu sebagai ajang pembinaan bagi atlet pushbike usia dini. Sedangkan untuk peserta merasa senang dapat ikut berpartisipasi dalam perlombaan kali ini. Selain mendapat keseruan, juga memacu adrenalin untuk bisa juara race. Ajang kompetisi kali ini rutin digelar 3 bulan sekali baik di lingkup lokal, regional hingga nasional. Pemenang lomba akan mendapat piala, sertifikat, dan piagam penghargaan untuk masing-masing kategori kelas lomba. Kita kan banyak, ada 12 kelas ya, 12 kelas kita laksanakan dari usia 2 tahun sampai 6 tahun, up dari 6 tahun. Nah, kita akan ambil finisher terbaik, artinya siapa yang paling cepat dia akan di depan. Ya, ini merupakan kompetisi, tapi konsep pada kegiatan kali ini kita merupakan latihan prestasi, latihan antar grup pushbike se-Jawa Timur. Ini rutin kita lakukan setiap 3 bulan sekali, bisa lingkup Jawa Timur maupun nasional. Ada berapa kelas, Mas? Ada 12 kelas yang kita mainkan pada kesempatan kali ini. Pesertanya kurang lebih sekitar 120 peserta dari sekitar Jawa Timur. Terbagi atas usia ya, start dari usia 2 tahun itu putra-putri, 3, 4, 5, 6 sampai 6 tahun ke atas itu sifatnya putra-putri. Simon Alfredo melaporkan.